Hujan deras di sejumlah wilayah di Indonesia berdampak pada banjir dan kerusakan fasilitas umum. Menurut BMKG, hujan deras dalam beberapa hari terakhir disebabkan aktivitas badai muson. Hujan deras masih akan terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya. Untuk itu, warga diharapkan lebih waspada. Fenomena cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari kebelakang dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya aktivitas monsoon Asia, kemudian indikasi aktifnya seruakan dingin dari Asia, gelombang Rossby Equator dan gelombang Kelvin yang aktif di sekitar wilayah Indonesia, serta adanya daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi, selain Jabodetabek, wilayah lain yang mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat dalam tiga hari kebelakang adalah Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan Papua.